السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pemirsa yang budiman dimanapun anda berada, kita masih bersama Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-38 yang bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah azza wa jalla qal Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alayhi وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني La'u'idhannahu. Rawahu Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku menyatakan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepada mereka. Dan jika seorang hamba, jika hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Menjadi tangan yang dia memukul dengannya. Menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Dan jika dia meminta kepadaku, aku pasti akan memberikannya. Dan jika dia berlindung kepadaku, aku pasti akan memberikan perlindungan kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Imam At-Tuhi mengatakan bahwa hadis ini merupakan asas daripada perjalanan ataupun asas ya di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan asas di dalam ya untuk sampai kepada makrifat dan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Ya di mana juga di dalam hadis ini menjelaskan bagaimana kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang batin ataupun yang zahir, ya. Kewajiban yang batin yaitu keimanan dan kewajiban yang zahir yaitu keislaman. Ya, dan sampai kepada kewajiban yang tersusun daripada keduanya yaitu al-ihsan seperti yang dijelaskan di dalam hadis Sayyidina Jibril alaihi salam. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan wali-walinya, mencintai dan membela mereka. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang dimaksud dengan wali di sini? Allah Subhanahu wa taala di dalam menjelaskan siapa seorang wali berfirman. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tiada rasa takut dan kesedihan bagi mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan sementara mereka bertakwa. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada dua rukun yang harus tercapai
untuk sampai kepada derajat wilayah ataupun kewalian. Rukun yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tanpa kedua rukun ini seseorang tidak akan sampai kepada derajat kewalian. Maka salah apabila kita menyangka bahwa seorang wali itu adalah ya seseorang yang nampak padanya ya karomah, ya sesuatu yang luar biasa seperti terbang di udara ataupun berjalan di atas air dan lain sebagainya, ya bukan itu seorang wali, ya walaupun mungkin itu adalah memang bagian daripada karomah, tetapi bukan ya yang nampak pada mereka hal-hal tersebut itu ya tidak mesti seorang wali. Nah, tetapi seorang wali adalah orang yang istiqomah di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan. Komitmen di dalam menjalankan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan sunnah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qalu innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Yaitu sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian mereka istiqomah di dalam keimanan mereka, maka tiada ketakutan atas mereka dan tiada kesedihan. Nah, maka untuk sampai kepada derajat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis qudsi ini, yaitu yang pertama adalah dengan cara mendekatkan diri melalui amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kewajiban-kewajiban ini adalah suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena Allah sangat mencintainya, Allah mewajibkannya kepada hambanya dan tidak membiarkan mereka meninggalkannya. Nah, apabila seseorang ya sudah melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, ya, melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tambah dengan melakukan amalan-amalan sunnah yang Allah tidak wajibkan kepadanya, maka artinya bahwa seseorang akan berubah dari seorang pencinta menjadi seorang kekasih, mencintai Allah kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda ya jika seseorang dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa dia akan ya melihat dengan nur Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ya maknanya bahwa orang melihat dengan nur Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia tidak akan melihat kecuali kebenaran, ya, tidak akan mendengar, ya, kecuali kebenaran, ya, dan tidak akan berbuat kecuali perbuatan yang benar, dan tidak akan berjalan kecuali menuju perjalanan yang benar, ya. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah bersamanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya dan memberikannya taufik. Dan ini adalah sifat daripada seorang wali, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjadi kekasih Allah, kita terlebih dahulu, ya, kita terlebih dahulu harus membuktikan, ya, kalau kita ini layak untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah, ya, orang yang mencintai maka dia akan fana di dalam kecintaan, ya, daripada kekasihnya. Artinya apabila kita mencintai Allah, maka semua hawa nafsu kita, semua kehendak kita harus tunduk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Itu adalah makna daripada cinta. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.